Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Kokoci TV. Netizen selongkar biodata anak Halim Osman, Hairan Mirar Natasha Guna, binti Abdullah, rupa-rupanya menikah di Thailand. Pendedahan pelakon dan pengacara Mirar Natasha bahawa dia anak tunggal kepada Halim Osman mengundang pelbagai spekulasi berkaitan hal rumah tangga penyampai radio itu. Lebih menjadi tanda tanya apabila biodata Mirar, 27, yang sebelum ini menyertai pertandingan Dewi Remaja 2019-2020 tertulis nama sebenar Yusmira Natasha Abdullah tersebar dan menjadi bualan netizen. Tampil menjelaskan kekeliruan itu, Mirar berkata ibunya Yusnita Omar, 47, berkahwin dengan Halim, 56, di Thailand pada 1994 dan dia dilahirkan pada 1995. Bagaimanapun menurut Mirar, ibu bapanya mengambil keputusan untuk bercerai 4 tahun kemudian. Mengenai nama saya Yusmira Natasha binti Abdullah, saya menggunakan binti Abdullah kerana ibu bapa saya kahwin di Thailand. Mirar merupakan anak tunggal kepada bekas penyampai radio Halim Osman. Bapa saya berkahwin sebelum dia menjadi seorang public figure, iaitu pada tahun 1994. Mereka bercerai ketika umur saya 3 tahun. Dia tidak mahu cerita sebab masa itu dia baru cerai dan baru mula dalam bidang seni. Jadi dia kata tak perlu untuk cerita perkara yang bukan tentang kerjaya, ujarnya kepada M-Star. Difahamkan perkahwinan Halim dan Yusnita tidak didaftarkan di Malaysia. Dalam pada itu ditanya mengapa mengambil masa yang lama mendedahkan hal itu, Mirar berkata bapanya tidak mahu dia menggunakan jalan pintas untuk membina nama. Namun, selepas beberapa kali membuat permintaan, Mirar syukur Halim akhirnya bersetuju untuk membuka rahsia yang dipendam selama 27 tahun itu. Ini masa terbaik untuk memberitahu perkara itu. Kalau dulu semasa saya berada dalam pertandingan, pasti ada yang beranggapan saya ingin menumpang glamour atau guna kabel. Saya umumkan sekarang sebab mungkin satu hari nanti saya akan berkahwin dan saya rasa tak elok andai harus terus berpura-pura. Saya pernah tanya kepada bapa, jika orang tanya siapa bapa saya, boleh ke saya beritahu? Dia kata okey, cakap jelah. Saya terus rasa terharu dan menangis kerana itu bukan pertama kali saya minta kebenaran dia. Mungkin kali ke-18, mungkin sebab bulan Ramadan, hati dia akhirnya terbuka untuk berkongsi, ujarnya. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.